Itulah penyakit orang Melayu gitu sekarang. Apa hal? Apa hal? Kan? Kok bisa gitu? Jiran membela ayam serama hingga menimbulkan kacau ganggu. Bayangkan pensyarah saya yang mengajar saya account dulu. Kamu itulah, saya ingat kamu dulu, kamu selalu kacau saya dalam kelas. Gitu. Nakal sangat. Habis kamu buat apa sekarang? Saya buat apa lagi puan? Ceramah lah. Ceramah? Ceramah apa? Tak kenal dia saya. Saya pun cakap, kenal tak Samsul Debat? Kenal? Saya lah Samsul Debat. You ni kan daripada dulu tak habis bergurau. Tak percaya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yaitu Ustaz Syamsul Debat full kelakar kali ini guys. Ha, Ustaz Syamsul Debat ni kisah jiran membela ayam serama. Ay, macam mana ni kan? Ha, banyak sekali lah ha, nasihat-nasihat akan kita dapatkan dengan mendengarkan ceramah daripada Ustaz Syamsul Debat kali ini. Jadi buat teman-teman semua, siapkan ya kan, siapkan hati, siapkan jiwa, siapkan kopi, siapkan headsetnya kalau kawan-kawan tak nak terganggu kan. Ha, kali ini kita akan mendengarkan nasihat daripada Ustaz Syamsul Debat ya. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai full. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ilmu pasal dunia saja. Kita tengok, oh serius ya kan, serius ya kan, pasal dunia tapi bab akhirat, bab ceramah, di skip-skip, tak baiklah kan. Jom kita siapkan akhirat kita dengan sama-sama mendengarkan ceramah ataupun nasihat daripada ustaz-ustaz. Jom kita simak videonya guys, let's go. Seorang sahabat Nabi ni, seorang sahabat Nabi, ada seorang jiran Nabi, jiran Nabi berbangsa Yahudi pun dapat masak apa, masakan Nabi. Nabi kalau masak, Nabi akan lebihkan kuah dia. Nabi bagi jiran-jiran tetangga, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Malah macam tu. Dan bagi-bagi yang terbaik. Nabi pernah pakai baju baru, sahabat cantik baju koi Rasulullah, bagilah kat koi Rasulullah. Sebentar, sekejap Nabi masuk dalam, Nabi pakai baju kedua, Nabi bagi baju baru tu kat orang. Yang terbaik Nabi bagi. Kemudian baju kedua, baju ni pun cantik ya Rasulullah, sahabat suami, boleh tak bagi kat koi Rasulullah? Sekejap, masuk dalam, Nabi pakai baju ketiga, bagi baju kedua. Baju ketiga Nabi pakai, ya Rasulullah ni pun cantik ya Rasulullah. Sebenarnya orang dah nak baju Nabi, dah tak kira buruk tak buruk ke, lawa tak lawa, dia nak. Nabi masuk pakai baju keempat, Nabi bagi baju ketiga, Nabi tahan, dah cukup, dia akan minta lagi. Ini sahaja yang aku ada. Nabi, cuba orang perempuan kan, capek pakai telokong Siti Khalilah. Kita tak boleh sebut jenama yang satu lagi tu sebab dia tak taja ceramah kita malam. Kita pakai telokong, eh cantik telokong kau, bagilah kat aku. Ya nampak, tak bagi. Sebab mahal, sedangkan, sedangkan dekat rumah banyak, bukan boleh pakai semua pun. Nampak? Tapi Nabi ajar kita, kalau nak bagi kat orang, bagi yang terbaik. Assalamualaikum, Kak Leha, Niha, apa tu? Kuih lapis. Ya Allah, seloyang kau bagi aku, pakai banyak sangat. Kenapa kebetulan tak jadi? Tak jadi bagi orang apa? Apa? Nak bagi, bagilah yang elok-elok. Bagi kuih yang elok-elok, jangan bagi kuih yang tak jadi. Bagi bawang hutan yang lisut-lisut bagi ke orang. Bagi yang elok-elok. Nampak tak? Ingat tak ketika peristiwa Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah? Ingat tak? Apa Nabi buat? Nabi pun saudarakan. Puak Ansar dan Muhajirin. Puak Muhajirin daripada dia datang selai sepinggang. Termasuklah sahabat baginda yang paling kaya tu, siapa nama dia? Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf datang selai sepinggang. Kat tangan dia hanya cuma ada minyak dan juga keju. Bila sampai tu, Nabi persaudarakan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabik. Orang kaya Madinah. Orang kaya Yathrib pada ketika itu sebelum nama jadi Madinah. Dia kata apa? Apa yang kau nak, kau cakap je. Aku ada banyak ladang-ladang kurma. Mana satu kau nak? Kebun kurma. Kau cakap. Mana kau nak? Kau cakap. Semoga Allah memberkati kamu, wahai saudaraku. Aku tak mau.
Kalau macam tu, bagi pula offer kedua. Aku ada beberapa orang isteri, mana satu kau nak? Kau cakap je, open tender. Bukannya dia kata, kau ambil yang ni pemalas ni, aku dah tak apa-apa nak kali. Bukan. Ada beberapa isteri, mana satu kau nak? Kau cakap, kalau kita lah tuan-tuan, jenial lah. Macam tu ambil ni, tapi dia tak. Dia kata, semoga Allah memberkati kamu, aku tak mau. Ambil apa yang kau nak? Cukup tunjukkan aku jalan ke pasar sebab aku nak berniaga kat sana. Punyalah baik tuan-tuan, tidak mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Tu pesannya guys, pesannya di sini nih. Punyalah baik tuan-tuan, tidak mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Tidak mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Ini penting sekali untuk kita kecamkan, untuk kita simpan di dalam dada kita, supaya kita bisa meneladani sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, ya, Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ketika ada orang yang istilahnya baik kepada kita, jangan sampai kita itu mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain, ya. Kita masih bisa berusaha, berusahalah seperti itu. Kalau sudah tidak ada jalan lain, nah itu beda lagi, ya kan. Masya Allah. Kita hari ini ramai mengambil kesempatan atas kesempitan orang. Itu kebaikan saja kita tidak jangan sampai kita memanfaatkan, ini malah kesempitan. Orang tu dah susah, kita susahkan dia lagi. Masak lauk lebih, saya kata tadi. Masak kuah lebih. Nabi dulu masak kuah lebih. Kedua, beli buah tangan. Kalau datang mesyuarat tu, contoh mesyuarat datang kuasa masjid, atau mesyuarat sini panggil JPKK. JPKK. Bila datang mesyuarat tu, yang seorang ni, dia nak bawa apa? Fikir nak bawa apa tu buah tangan? Belilah buah. Belilah kuih. Kuih ke? Kuih kuci ke? Kan? Tapi makan sama-sama. Sentiasa fikir tu. Apa aku nak bawa tu? Nampak tak? Betul. Pergi mana-mana? Balik rumah. Ada benda nak bawa. Nabi mana pernah tangan kosong Nabi balik rumah? Ada je untuk anak-anak dia, untuk cucu dia. Ada. Jadi memang buah tangan itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita keluar rumah, ya kan, balik itu bawa makan atau bawa oleh-oleh, snack jajan dan lain sebagainya. Itu melakukan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi apa ya guys ya? Bentuk ibadah juga kepada kita semua ya guys ya, dengan meniru ataupun mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, prihatin dengan persekitaran. Prihatin. Kita tanam pokok, pokok tu dah besar, daun gugur pergi majikan. Prihatin, minta maaf kat daun pokok saya. Tak apalah, akak pun boleh exercise ni, ha, sambil sapu-sapu ni. Bagilah buah tu sikit dekat dia. Ni buah tak bagi, kawan tu nyapu daun lagi. Buah mangga. Bagilah. Tu sebab saya kata, kena peka. Ada satu rumah dekat Sembah dulu masa saya jadi pegawai Nundam tu, pengarahan Nundam. Rumah teres satu tingkat. Jiran belah kanan naik dua tingkat, jiran belah kiri naik dua tingkat. Waduh, rumah tengah. Bergaduh tuan. Bergaduh. Jiran sebelah rumah tak baik. Bergaduh, poning kepala. Masalah kerja dan saya pernah dapat aduan, bayangkan saya jadi pengarahan Nundam, aduan sampai kat saya terus. Saya cek sistem online. Jiran membela ayam serama hingga menimbulkan kacau ganggu. Dia pun bagi nombor rumah jiran. Saya pun hantar pun nak pergi tengok apa hal. Memang betul dia membela ayam serama. Berapa ekor? Seekor. Dekat mana? Dalam rumah. Apa yang masalah dengan dia? Jarak rumah pengadu dengan rumah yang diadu selang 10 buah rumah. Apa hal? Apa hal? Apa hal ni kan? Kok bisa gitu? Itulah penyakit orang Melayu gitu sekarang. Jadi mulai jadi penyakit gitu. Enggak, maksudnya kenapa gitu? Kenapa? Ya apa? Fuh, macam-macam sekarang. Kemudian dengar dan berbual dengan mereka. Berbual-bual, tanya khabar. Kerja mana, buat apa. Saya tuan-tuan dalam kereta, bukan cakap apa lah,
kalau ada masa terluang kadang saya call pencerah saya. Saya tanya, puan sihat puan? Dulu lecturer saya call cikgu saya. Cikgu lama tak tanya khabar cikgu sana ni. Bayangkan pensyarah saya yang mengajar saya account dulu. Ha, kamu itulah, saya ingat kamu dulu, kamu selalu kacau saya dalam kelas. Gitu. Nakal sangat. Gitu. Habis kamu buat apa sekarang? Saya buat apa lagi puan? Ceramah lah. Ceramah? Ceramah apa? Tak kenal dia saya. Saya pun cakap, kenal tak Samsul Debat? Kenal? Saya lah Samsul Debat. You ni kan daripada dulu tak habis bergurau. Tak percaya ni. Khabar hubungi lama-lama saya bantah khabar. Ya Allah, yulah baru saya tahu dia tidak boleh tahu tu anak murid dia. Ya. Anjurkan program sama-sama. Itu macam masjid buat jamuan raya, boleh panggil semua termasuk yang bukan Islam. Dia pun datang. Yang bukan Islam tu kita asing tempat duduk dia sebab makanan dia mungkin lain sikit. Dia pakai sudu garpu ke, kan? Tu kita buat lepas maghrib, kita buat lepas asar. Lepas tu menjelang sampai maghrib ada jamuan lagi. Lain pula, kita pun cakap sekali masuk azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu dia kata, kamu makan dulu ya, kami semua nak solat dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa tu yang tengah makan terdengar imam baca, tersentuh hati dia. Dia pun salam, mam, sangat saya mau masuk Islam lah. Tapi saya tak mau potong. Contohlah kan, dia memang biasa macam tu lah. Itu sunat ya guys. Potong tu sunat kan. Oh, yeah. Pertama dia cakap, tak. Betul, kalau tuan-tuan ada orang nak masuk Islam, tuan-tuan jangan tunggu lama. Oh, nanti saya kena bawa pejabat agama lah, bawa appointment. Tak payah. Bawa pergi ke masjid, panggil imam-imam. Dia nak masuk Islam. So, dia mengucap cepat. Selamatkan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys. Ya, kisah jiran membela ayam berama. Tapi memang macam mana? 10 rumah pun, tapi memang tak ada pun masalah dia apa pun, kita tak tahu kan. Tapi itu penyakit kata Ustaz Samsul Debat. Tapi di sini bukan itu yang kita ambil ya guys ya. Yang diambil adalah ketika kita istilahnya mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya titik beratkan adalah jangan mengambil kesempatan di atas kebaikan orang lain. Kalau yang sekarang ada adalah mengambil kesempatan di tempat kesempitan orang lain. Nah, macam tu lagi saya tak faham jugalah kenapa boleh macam tu. Tapi janganlah kita menjadi orang yang membuat orang lain itu susah karena kita. Jangan sampai seperti itu ya guys ya. Jadi jadilah orang yang senantiasa memudahkan urusan orang lain sebab kita. Kan? Kita niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, semoga saya menjadi orang yang senantiasa memberi kemudahan kepada orang lain, bukan menjadi kesusahan. Sebab apa-apapun kalau kita menyusahkan orang lain, pastilah orang lain itu akan berbicara tak sedap pasal kita, kan? Tapi kalau kita istilahnya memberikan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah. Sebenarnya kita tak mengharapkan kebaikan-kebaikan ya, kecuali hanya kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu ya guys ya. Jadi kalau kita ikhlas, kita tu tak akan berharap terima kasih dan lain sebagainya. Kalau kita ikhlas menolong, dahlah kita menolong tu je kan yang kita nak macam tu. Okay guys, dan masya Allah ya, kita dapat ilmu yang sangat banyak daripada Ustaz Samsul Debat dan juga kelak. Guys, kita tu happy selepas mendengarkan Ustaz Samsul Debat. Macam kita tengok kan ceramah-ceramah Ustaz Samsul Debat ni menyejukkan hati. Kalau kita tengok juga keseharian beliau ketika menyambut NDTK, ketika NDTK bertamu ke sana, nah itu masya Allah berbagi makanan masya Allah kepada keluarga. Kita tengok kepada NDTK aja macam tu kan. Masya Allah, apalagi kepada jiran-jiran yang kat sana. Masya Allah, terbaiklah Ustaz. Ha?
Dan ya satu lagi ya guys ya, daripada Ustaz Samsul Lebat tadi, oleh-oleh ha, buah tangan. Itulah kita kena tegaskan lagi bahwasannya itu juga merupakan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila Rasulullah keluar daripada rumah akan membawa makanan untuk cucu, istri dan anak-anak. Masya Allah, terbaik ya. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Apabila teman-teman suka, jangan lupa like dan share video ini ke sosial media teman-teman atau ke WhatsApp dan lain sebagainya. Intinya biar video ini semakin banyak orang yang tahu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.